rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diikuti undangan lainnya.